Welcome to Indorie TV. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang nonton video ini. Selamat datang di Indorie TV. Oke. Okay. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Drama spontan ke-15 sudah rilis kemarin ya, dan sudah masuk trending, langsung masuk trending bro ya. Baru beberapa jam sudah beratus-ratus ribu yang nonton ya. Dan drama spontan kali ini, yang ke-15 ini, judulnya adalah Detektif Yonan ya, bukan Detektif Conan ya. So, pasti ini lucu banget ya, dan langsung aja kita lihat ya seperti apa video yang satu ini, drama spontan 15, Detektif Yonan. Keren disclaimer ya. Wah, baca berita ya. Assalamualaikum, bersama saya Anissa binti Faizul. Bersama saya Asib bin Kayu. Berita tergempar, polis telah menemui seorang mayat wanita yang berada di halaman rumahnya dan disyaki adalah mangsa kepada pembunuhan. Oleh itu mangsa pembunuh diri. Ah. Mayat itu matilah. Yes. Hukum mati lah. Pembunuh diri. Pasang itu pembunuh diri lah. Mayat lah tu. Polis itu. Dua detektif. Bunuh mati. Bunuh diri lah. Tak apalah itu. Jadi. Bunuh mati. Wanita menita. Bernyanyah awak mati, bunuh diri. Ah, comel. Masa jadi artikel. Ah, tu. Yalah betul. Yalah betul. Tikam. Malah baca. Masa petikam bunuh diri. Dikasih yes. Tahu. Macam mana? Pembunuh diri, masa mati pembunuh diri, mayat itu. Ah, okey. Pemerjayah. Ah. Mati. Pembunuh diri. Masa. Itu lagi lah, bunuh diri lah. Masa lambat lagi, bunuh diri dulu. Yes. Koran dengan itu, seorang detektif yang terkenal bersama dengan pembantunya telah menyiasat kes ini. Peringkat ini jadi kebunuh diri lah. Dua tetik. Detektif. Okay. Detektif. Berasak, bunuh diri. Berasak, bunuh. Gitu. Jadi, mari kita meninjau di tempat kejadian. Astaga, asyik. Mari tempat di kedai dia. Pasang bunuh diri tu. Cari dia, gitu. Kita laluan. Wah, ini dia Detektif Yonan. Jagano 48, jelaskan berita di sini ada rupuan jati sekali. Kami ada tengah siasat ni. Detektif? Yes. Boleh pakai ni?
Detektif? Yes. Yonan ada jumpa apa-apa, Dok? Putih rokok. Putih rokok? Tengok dulu, tengok dulu. Oh, ada kesan. Ada kesan? Ya, ada abuk dah itu. Abuk? Yes. Detektif rasa ada ailio tak? Kalau ada ailio melekat, kita boleh bawa pergi makmal? Ini putih, jumpa dah. Ya... Jumpa apa? Ya, warna hitam tu. Ikat putih rokok. Putih rokok, detektif? Yes. Nanti kita boleh bawa bahan bukti ni pergi makmal. Ya ada abuk rokok dalam tu. Lagi detektif? Ada abuk rokok. Tak ada. Itu saya kesannya. Yeah. Detektif, letaklah plastik. Mana plastik tadi? Wah. Dandanannya. Teruk ni detektif. Ini kes membunuh ni detektif. Detektif. Aku pula tak cari. Ni detektif. Okey, detektif Yonan. Ni nak buat darah ni. Agak-agak darah ni. Bila masa kita meninggal? Pukul 6 pagi tadi. Pukul 6 pagi tadi masa dibunuh. Tahu dia. Anda pasti detektif? Apa ni? Waktu dibunuh tu berlari diri. Berlari diri ke mana detektif? Kita terasa masuk dekat tu, yo lari. Oh. Lari detektif. Yes, kami sudah cek kebala tadi yo lari jauh. Pembunuh itu. Yes. Saya berjumpa satu bukti ni. Okey, kita tengok. Detektif Yona rasa ni apa? Gigi lah. Ni kesadaran. Gigi. Ada orang nunggu dia ni. Tergantung 48 jalankan berita. Apa? Berlaku pukul 6 pagi tadi. Saya akan bawa bahan bukti ni ke balai. Okey. Jom detektif. Kita ke makmal. Topi yang berat. Detektif, okey. Okay, jom. Kebab, kita ke makmal. Jom, detektif. Kita kena mengkaji cepat. Bersama saya tertawa asih. Tertawa. Hari ini kena ramah. Detektif, berasak pembunuh malam. Okey. Cik, beti, cik. Beti je, beti. Saya bertawang. Cik, nama apa? Cik nama apa? Saya Dati Yuna. Yuna. Asyik. Macam mana kes bunuhnya malam? Kami dapat tahu bukti itu. Saya bagi bala dulu. Saya... Sescan tak dapat. Tak dapat. Dah cubit. Gak putih. Rokok giginya. Darahnya. Darahnya. Tapi saya scan belakang tapi tak dapat cubit lah. Apa. Tapi masa kedai tak sedar ini. Woi. Jadi dan Darah betul. Tapi waktu pun itu melari diri. Tapi saya tak dapat kesan ayo lari ke mana? Tak dapat. Yes. Terima kasih, Cik. Terima kasih. Sama-sama. Suruh pergi. Nah, ke mana dia? Mau ke mana, bingung dia. Kamu? Malam ini kamu dah habis. Dah agak kebaikan habis. Kembali saya sendiri. Kembali ke Tio. Tergantung 48, saya di detektif Yunam. Saya merasa bukti.
kami jepoi. Jepoi. Rutinya. Jepoi. Tapi ngapuk dah ledak ni. Nah, scan, scan kok. Okey boleh lah kita. Scan. Pakai scan itu. Ada bukti lain. Itu B. Kita tahu. Mungkin boleh cek kok darah ni. Kita akan jumpa kok. Okey. Darah tu tak tunjuk ke kamu bukti. Selain dua benda ni, ada tak bukti lain lagi? Ah, saya baru tengok gigi. Gigi. Jatuh gigi. Ambil. Gigi ambil gigi. Macam mana kes bunuh ke bunuhnya mana? Baru saya tahu. Apa cerita kita? Apa cerita kita? Oh, cerita aku. Oh, cerita aku. Kepi awak ni. Tembak bunuhnya ya. Tuduh orang. Dia bukti ke? Aku tak belaka lo. Sudah itu. Kita tahu laka lo. Kita tahu laka lo. Oh, memang saya curang awak. Saya tak usir lo awak. Awak tu nak apa pun. Dia nak muka tu macam Popeye. Popeye? Tahu lo. Boleh tu. Hei. Awak nak apa ni? Kenapa? Nak kena tak bisa? Saya ni popo ni. Awak jangan macam-macam dah. Ha. Ya, baik. Dia macam macam. Eh, tak boleh tu dah sangat. Berani kat dia? Tak kena. Tak lagi. Tengok dia lari tak boleh. Apa lagi? Sok garang dia. Hei. Hei apa hei? Pakai tak ada hei ni. Gana? Gana? Pukul macam tak boleh ni. Jangan cukup kan biar kena buat tak boleh. Hei. 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 Haa gitu. Kau ni kau? Kau ni? Ni. Boleh kita tengok deh. Oh, lepas giginya asin. Gigi aku. Patah gigi. Paso Tino ni. Ini cukup ya. Okey. Kenapa ni? Buat gitu kau lah lah. Lama. Ha? Eh, indah. Dah agak tu. Sini kena, kena, kena. Dia kena. Kena sikit. Tak nama. Ni kita ke ni? Enggak berani asyik. Pasal gepat tak ada. Cepat. Oh, aku pun boleh mati juga. Nama. Nama jangan pergi. Tepu. Tepu. Orang kita tengok habis itu. Tak tahu buat dia tu. Malam. Tak tahu nak orang main nama. Biar dia pergi lepas kita lari tak? Tak lari. Tak nak lari. Ha? Mucurut. Jep, eh, sudah. Pak. Mucurut dengan aku. Aku akan bunuh. Takut dia dengar orang dia. Takut dia laporin betul sama polis. Eh, debar balik. Pak. Tanah ismi. Pergi, pergi. Pergi, pergi. Ah, tak usah pergi dulu. Pak, mau tumbak aku, dia cabut gigi. Mau tumbak aku, cabut gigi aku. Pak, tak lagi. Dikit, mau balik sini, sini. Siapa? Detektif? Boleh tu suka? Kelantan melawa Kota Baru? Okay. Berhenti! Kami isyaki awak pembunuh ruang wanita. Kami jepoi butinya. Ni, detektif. Saya tak bunuh. Jangan bunuh! Eh, ni gigi awak ni. Sesuai kau ni? Sesuai kami percaya dengan awak.
awak pembunuh dan awak pergi bala. Saya tak bunuh, cik. Kalau pergi bala dah aku iyalah. Gua. Lagi nyanyi. Biasa ya. Biasa ya. Oke. Oke, itu dia tadi drama spontan 15 Detektif Yonan. Oke, ceritanya keren ya. Aku terhibur banget lihat video yang satu ini, lucu banget. Jalan ceritanya bagus ya. Ternyata pembunuhnya itu asik ya. Oke, untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe support channel ini. Dan akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao.